Jadi siap ya? Oh, pikiran. Waduh, belum. Kata maju dikit kak, sini kak, sini maju dikit kak. Oke, tahan. Siap ya? 3, 2, 1, action. Oke, sekali lagi biar ada pilihan. Sekali lagi ya. Oke, lain. Tapi ada seorang pemilik dari sebuah brand yang ingin menggait kalian jadi BA harus apa gitu? Enggak ada sih. Maksudnya tapi kita alhamdulillah kalau setiap brand misalnya senang setiap kita jadi BA, ada yang percayakan dalam waktu panjang, ada yang ngasih word kayak gini gitu. Jadi berarti apa yang kita kerjakan mereka senang buat apa ide kreatif, konten kah ataupun apapun itulah dalam kerjasama kami. Menyenangkan brand tersebut, kami bahagia. Betul ya. Oke. Alhamdulillah kemarin kan udah sempat operasi sedikit, operasi kecil. Makanya sekarang udah mulai bisa beraktivitas, cuman belum bisa yang berat-berat. Jadi sambil nunggu, makanya kan dari kemarin itu terapi. Ntar dilihat kalau terapi dan juga udah minum obat ternyata masih semakin emosinya masih parah. Mau nggak mau harus operasi total gitu. Jadi makanya sekarang sambil nunggu obatnya dari dokter, terapi, makanya berbagai macam cara dicoba gitu, yang mana yang paling terbaik. Kalau memang harus harus operasi ya kita memaksa bunda, karena bundanya nggak mau kan kalau operasi, takut jadinya kita paksa. Kita ngomongin dari para santai ini ya, kita bantu untuk apa namanya operasi itu seperti apa sih pak? Iya, gimana ya, karena kan sebenarnya basicnya juga belum pernah kena sinus. Jadi kemarin pas kena sinus juga kita sekeluarga juga kaget, karena gak pernah kok bisa tiba-tiba kena sinus gitu. Cuman ya kata dokter memang ada beberapa yang mengakibatkan bisa menjadi sinus gitu. Cuman ya kita sih udah berdoa aja yang terbaik. Iya, karena itu gimana ya, karena kita juga bingung gitu loh, di keluarga kita kan gak ada yang pernah sinus gitu. Jadi pas tahu kita juga apa nih harus kita lakuin gitu. Cuma mereka katanya habis di apa ada di sinar apa tuh sempat keluar cairannya, sempat keluar darah gitu kan dari hidungnya. Nah itu kata dokternya itu yang memang harus dikeluarin gitu. Cuman memang kalau mau cara tercepat memang harus langsung dioperasi, tapi karena bundanya belum berani jadi ya terapi dulu. Katanya mau ada rekomendasi ngasih untuk dokter masih rekomend dokter nggak sih untuk obat sekarang terbatas nggak rumah baru apa dari tiga tipe beda rekomend berobat ada rekomendasi untuk berobat rekomendasi. Aduh kalau aku karena aku ini bukan dokter jadi aku nggak tahu rekomendasi apapun. Nggak, sebenarnya abang tuh kemarin sempat bilang juga bun mau coba nggak. Oh iya, alternatif atau apa kan takutnya kalau minum obat-obatan kan takutnya juga bahaya. Kan udah punya ini juga. Ada autoimun, ada segala macam kan takutnya. Apa herbal ataupun apa herbal aja. Ada gitu. Kayak akupuntur gitu ya, yang enggak tahu lah kan enggak bisa. Ya, kemarin udah akupuntur, cuman sekarang masih makanya segala macam yang dari terapi, semua terapi udah dicoba gitu. Ntar kita lihat mana yang paling buat badan kita. Masih punya enggak sedih enggak sih? Iya, sedih banget lah, pasti kaget gitu. Apalagi kan bunda dari dulu ada aja tiba-tiba waktu itu meningitis, terus autoimun, terus sekarang tiba-tiba
kena sinus. Jadi ya pastinya khawatir banget. Makanya dari kemarin sempat kurus juga kan sekarang gitu. Makanya kemarin aku nanya bunda turun berapa kilo, bilang kok kurus banget. Katanya enggak, nggak apa-apa kok. Jadi sekarang bunda udah mulai mau aktivitas lagi. Nah, tapi kemarin sempat drop dari rumah kan? Clash itu kan sebenarnya harusnya datang juga kan, cuma karena memang hari itu ada